بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat datang ke channel Junjungan Vlog. Jadi hari ini kita nak reaction video ke Afghanistan. Di makanan, kita nak tinjau makanan di Afghanistan pada musim Ramadan di sana. Jadi lebih kurang macam pasar Ramadan di Malaysia, tetapi jenis makanan yang tentu berlainan. Jadi insyaAllah kita mula. Ini adalah suasana di Bandar Kabul selepas diambil alih oleh Taliban daripada tentera-tentera Amerika. Jadi kita tengok pasar Ramadan mereka macam mana. Jadi kita boleh lihat pasar Ramadan majoriti dikunjungi ataupun penjual-penjualnya adalah orang lelaki. Jadi tak ada orang perempuan yang datang membeli belah di pasar Ramadan mereka. Agak serba muda kita boleh kena. Tengok suasana ramai sekali, tetapi yang tidak ada orang perempuan yang datang membeli belah. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel Junjungan Vlog. Dan juga subscribe channel Living in Afghanistan. Jadi link untuk video ni saya akan letakkan di bahagian description di bawah. Ramadan tahun depan insyaAllah, kalau diizinkan Allah, kita berkunjung ke Afghanistan untuk kita mengalami sendiri suasana Ramadan di Afghanistan. Semoga Allah perkenan. Ya,
Jadi tuan-tuan boleh tengok kan, tidak ada langsung orang perempuan datang membeli belah di pasar Ramadan di Afghanistan. Meriah sekali pasar Ramadan. Apa benda yang blender? Thank you.
The machine tebu di Afghanistan, India, Pakistan besar tu saja kalau dibandingkan dengan machine tebu di Malaysia. Manisan ang tomato dia cantik-cantik. Kacang minyak sosa. Thank you.
Ya, makanan yang unik yang tak ada di Indonesia. Tuan-tuan, jangan lupa untuk subscribe channel Living in Afghanistan dan juga subscribe Junjungan Blog. Ini macam bubur lambu dekat Malaysia, nampak dia.
macam goreng pisang kat Malaysia apa itu benar. Minyak masak di Afghanistan saya rasa lebih mahal daripada di Malaysia sebab kita menghasilkan minyak sawit sendiri. Sedangkan di Afghanistan, Pakistan, mereka import minyak masak. Macam potato chip. Jadi begitulah suasana di Afghanistan semasa bulan Ramadan. Suasana pasar Ramadan, tapi di sana dia orang tak panggil pasar Ramadan kot. Sebab tajuk video ni Food Street. Food Street. Afghanistan Iftar Food. Jadi sama-samalah kita dapat pengalaman dengan nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe Living in Afghanistan dan juga subscribe Junjungan Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.